cuci piring semuanya, capek banget. Terus sekarang lagi nunggu Isya kan, habis salat maghrib. Jadi selagi nunggu Isya, kita showroom dulu gitu. Pada salat maghrib belum? Bisa showroom mepet Jumatan. Tapi kan sekarang bukan hari Jumat. Bahkan sekarang hari Rabu. Ya gak sih? Jangan lupa besok ada jerawat. Besok ada apa? Meet and greet, yay. Nah, sebenarnya kayak aku juga baru mandi gitu. Sekalian sholat maghrib, aduh, seger banget. Gelap ya. Nih guys, sofa yang aku maksud gede banget. Kirain hari-hari rebahan aja. Enggak. Boro-boro rebahan. Gabutnya rajin sama banget. Iya, jadi tuh daripada gabut kita buang-buang waktu ya kan. Ya namanya juga gabut sih. Bisa buang-buang. Jadi aku memutuskan untuk membuang waktuku menjadi bermanfaat gitu dengan cara membersihkan rumah. Pink banget nih, dilihat-lihat ya. Yeah. Semua serba pink. Lihat nih. Sajadahku aja tuh ada pink-pinknya gitu. Duduk dulu. Aduh. Abis mandi, aku taruh sholat, gak lupa langsung showroom. Bener banget. Sambil nunggu azan Isya. Sen, lu punya mau kena ijo bulu pandan gak? Ijo bulu pandan? Enggak sih. Mau kena aku paling warnanya tuh pink. Kalau enggak pink, hitam. Ya kan, jarang-jarang loh aku showroom video. Soalnya dipikir-pikir kayak kasian juga gitu. Dari kemarin kan showroom radio mulu. Sampai dibilang gak punya HP. Udah sekarang kayak udahlah, sekali-sekali lah. Ya sebulan sekali lah ya kita showroom video gitu. Ih, pelit amat. Ya emang pelit, gimana dong. Wih, ada salju tuh. Tidak, hari ini tidak latihan. Mas Indi punya sajadah sender. Sender gak? Sajadah sender tuh kayak apa ya? Ada. Ya lihat aja tuh mukanya kayak masih muka bantal. Ya Allah, bibirnya pucat banget. Mau pakai lipstik. Udahlah, udah amat. Sajadah buat sholat Jumat. Emang sajadah buat sholat Jumat beda-beda.
Jadi sejadahnya kayak bangku gitu. Enggak, aku enggak punya. Sajadah aki-aki. Wih. Aki-aki. Kan aku cewek. Oh iya, bener banget. Ini nih, sofa ini bisa buat tiduran. Oh gitu. Enggak, aku enggak punya sajadah. Cender. Sini itu mukena nomor berapa? Mukena nomor berapa maksudnya? Kok pakai nomor-nomor? Aduh, lagi kerja, tengok pun terus saya nih. Tak usah lah tengok-tengok. Dengarkan suaranya saja. Sin, give seperangkat sholat boleh nggak? Yuyur ya. Sebenarnya tuh udah ada, udah pernah ada yang give aku seperangkat alat sholat. Pas aku buka, Masya Allah, Subhanallah. Beneran kayak ada Al-Quran, sajadah, mukena. Shock loh saya dikasih seperangkat alat sholat. Kak Cindy suka Korea-Koreaan nggak? Suka. Kan calon masa depanku Kim Taehyung. Maharaku bawa Kim Taehyung ke sini untuk dijadikan suami. Gak ada yang gigit jari ya. Kamu suka Big Bang gak? Enggak. Jangan bengong gitu, dikira ngelag tau. Padahal kan ngedip, dia just ngedip. Mana ada ngelag ngedip. Waalaikumsalam. Eh, aku habis beli cemilan gitu. Tau gak kenapa aku beli cemilan ini? Gara-gara kayak gini. Gara-gara gambar Hello Kitty lucu gitu. Jadi aku beli. Oke, thank you. Tiba-tiba bahas cemilan. Ini biar ada topik kan. Biar gak bengong.
Sambil ngaji gak sih? Ngadi-ngadi. Gak mau lah ngaji sambil showroom, apa-apaan. Cemilan apa itu? Sejujurnya ya, aku juga gak tahu isinya apaan. Beli aja dulu. Kayaknya sih kayak cookies gitu sih. Bener kata Kak Gaby, kalau lucu auto beli. Bener banget. Kucing aku lagi aku keluarin. Aku suruh main. Kecuali Leo. Leo ada di depan. Ini hamsternya. Sin pernah isi buku Ramadan gak waktu kecil? Pernah. Yang buat taraweh kan? Yang disuruh minta tanda tangan apa ustadznya? Anak hamsternya cewek apa cowok? Duh, nggak tahu deh. Megang aja nggak berani. Apalagi kan katanya nggak boleh dipegang kan. Nanti dimakan sama mamahnya. Aku aja tuh nggak tahu ya. Kalau misalkan si Moka tuh nggak tiba-tiba lahiran, aku nggak bakalan tahu dia cewek. Aku pikir tuh yang cewek justru malah si Cici. Namanya udah Cici nggak tahu ya cowok. Ya gimana ya, udah telanjur. Gak apa-apa deh. Gak boleh kenapa. Katanya kalau misalkan nanti dipegang tuh nanti jadi bau manusia. Terus hamster apa sih mukanya jadi gak mau ngakuin anaknya terus dimakan gitu. Jadi ya udahlah. Nanti aja jadi coco koko. Gak mau. Kayak dia tuh udah pas banget dengan bentuk dia yang seperti itu, dengan bulu dia yang seperti itu, namanya Cici tuh udah pas banget. Jadi ya udahlah. Biarin aja. Enggak, kita tambahin aja namanya jadi Cicio. Cicio. Enggak, Cici aja udah. Aku udah dapet cucu dari Moza. Sekarang aku dapet cucu lagi dari Moka. Sumpah sih, aku gak nyangka gitu loh. Kayak hamilnya tuh kapan? Tiba-tiba udah punya anak.
kaget, benar-benar kaget, kayak baru bangun terus tiba-tiba lihat merah-merah. Cicio. Namanya slow bro. Aduh beneran gak ya namanya slow bro? Ntar kalau misalkan mama aku nanya namanya siapa yang ini? Slow bro. Bingung lagi ntar. Biar hamil gimana? Gak tahu, aku pun gak tahu gitu. Kayak aku gak tahu kalau mereka tuh sepasang. Iya, ntar disangka kayak bilang bro gitu ke mama aku kan. Nama anaknya siapa? Slow bro gitu. Padahal mama aku gak marah-marah, tapi disuruh slow gitu kan gak enak. Digabungin pasti, iya emang digabungin. Tapi emang bener kayak mirip slow bro pas masih kecil gitu. Cuma tuh kayak aku tuh nggak inget gitu. Aku nggak kepikiran bakalan ngomong slow bro gitu. Emang si Jinan tuh rada-rada. Kepikiran aja tuh dia. Aneh banget sumpah. Tadi lagi lihat jam. Jadi nge-lag. Waalaikumsalam. Tadi aja dia Valkyrie Pokemon ingat hamster slow bro. Tuh kan. Emang ngadi-ngadi. Maaf, alat sholatnya baiknya diberesin. Khusus sholat, kita di sini sedang menunggu sholat Isya. Sambil menunggu, kami showroom sebentar, terus baru kita sholat Isya. Setelah azan Isya, gitu loh, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa di sini? Gak ada yang capek banget. Gak ada yang ngomel. Ah. Di sini belum azan.
Prek prek prek. Suara apa tuh? Sholat sendiri. Oke, hati-hati pulangnya. Gak tahu deh bunyi apa tuh. Di sini sih gak ada bunyi apa-apa. Ada boneka gantung. Fresh-fresh aja udah nyebelin. Hah? Maksudnya mau aku ngajak ribut gitu? Maaf ya. Ngajak ribut gak tuh? Bahkan tuh HP-nya aku pegang. Bahkan HP-nya tuh aku pegang di tangan. Ini kalau jatuh kena muka nih. Kayak aku emang lagi main kaki sih, rusak-rusak gitu, tapi masa kedengeran sih? Terus kalau kena muka, hidung aku mendelep ke dalam. Bleaching alis. Bleaching alis diapain tuh alisnya? Katanya kalau alis dicukur botak bisa lihat tuyul. Coba dong dicukur alismu.
bisa lihat apa enggak. Kalau beneran kasih tahu. Kacamatanya di mana lupa, makanya ini kayak aduh. Nah lo testi lah. Waalaikumsalam. Gue temen aku ada yang cukur semua kak buat buktiin. Terus? Kaget, kaget gitar saya kok kayak senggol. Aduh, deg-degan. Kaget. Nggak usah nakut-nakutin deh, tak matiin nih. Aduh. Nggak tahu, belum azan kayaknya deh. Aku sedang membaca komen. Sebab ping ya Kasin. Ya dong. Habis Isya mau ngapain? Mau makan? Mau order makanan? Atau masak ayam goreng? Tapi lagi pengen takoyaki deh. Kayak aku mau beli takoyaki. Tapi aku nunggu kakakku pulang. Biasa tuh kalau mau ya kakakku juga. Biasa tuh suka jajan gitu loh di belakang rumah ada tukang jajan. Terus kemarin kan jajan. Tapi gak ada takoyaki tutup. Jadi kayak gak jadi deh. Eh sumpah takoyaki tuh enak meskipun aku isinya bukan gurita ya. Isinya tuh cuma keju. Tapi enak weh. Kayak takoyaki di belakang rumahku tuh enak. Padahal tuh harganya tuh cuma 10.000. Tapi enak banget sumpah. Jadi aku pengen lagi. Takoyaki 1.000. 1.000. Itu serbuknya doang ya.
kok murah bener. Kok murah banget sih takoyaki 1.000? Tepungnya doang itu, iya. Nggak dimasak lagi, tinggal kasih plastik doang. Suruh masak sendiri, aduh. Takoyaki rasa martabak telur. Nggak tahu. Iya, kalau sempol ayam tuh 1.000. Martabak goceng deh, martabak kecil gitu ya. Pernah kok. Ah, jadi pengen sumpah. Fix banget sih. Abis sholat Isya aku mau pesen takoyaki. Lumpia basah tahu, cuma aku kurang suka. Cilung kemarin setiap sore tuh sebenarnya di belakang rumahku juga ada tukang cilung sama papeda kan. Terus aku beli 20.000. Jadi kan 20 cilung, 10 cilung, 10 papeda tuh. Bah, dimarahin aku sama aku. Kayak, "Apa saya beli kayak gituan?" gitu. Tapi kan enak ya. Gimana lagi? Kayak ya ampun, aku tuh seneng banget gitu kalau nemu abang cilung. Makanya aku Astagfirullahaladzim. Iya, jadi tuh karena aku takut dia nggak jualan lagi, jadi aku beli banyak gitu. Terus aku nanya kan, "Bang, tiap hari ada di sini?" "Iya, tiap sore gitu." Oh, jadi ya udah aman gitu. Aku lebih suka cilung daripada telur gulung. Cimin tahu Cimin? Cimin yang ini gak sih yang pakai tepung martabak terus di isinya tuh aci ya kan? Itu aku beli Cimin tuh di Cilegon, kayak cuma di Cilegon deh yang jualan. Ya gak sih? Soalnya di sini gak ada Cimin. Aku lihatnya di Cilegon. Maksudnya belinya di Cilegon. Ada depan lapangan. Lapangan mana nih? Iya, saudaraku kan ada yang di Cilegon. Jadi kayak aku pernah beli. Jadi tuh itu kayak martabak telur gitu. Bukan martabak telur sih, maksudnya kayak tepung martabak telur gitu. Terus tuh isinya aci. Terus dikasih bumbu-bumbu.
Nah, aku nggak tahu nih, cimin yang kita maksud tuh beda apa sama. Kerak telur aku suka banget sih. Ada di Bundaran Perumnas. Kayak aku pernah dengar deh Bundaran Perumnas tuh. Duh, jadi lapar. Udah Isya, Sin. Kok di tempat aku belum azan ya? Apa aku nggak denger ya? Kira-kira udah 30 menit belum ya, guys? Azan duluan aja, Sin. Astagfirullahaladzim. Udah lebih, oke. Kalau nggak pakai kacamata tuh pusing gitu loh matanya, sakit. Tapi aku nggak tahu kacamata aku ada di mana, aku lupa naruhnya. Coba miss call sin, miss call sampai. Kan lo tau es akuarium gak yang sebelah tukang kebab? Ini di rumahnya di mana sih? Kayak tetanggaan sama gue. Mana gue tahu? Ini di atas kepala. Apanya? Dekat Masjid Mendem yang ada tukang cimol. Oh, dekat Masjid Mendem yang turunan itu ya, yang banyak tukang ini cimol, yang ada tukang cimol, tukang martabak yang gak sih, ya kan? Yang sebelahnya ada taman. Ini tetanggaan, tetanggaan ya.
Masa sambil senyum-senyum ngomongnya? Lah, kalau ngomongnya Judas, ntar dikira marah-marah. Gimana sih, ah? Dada aja nih. Menghada. Saya anaknya Pak RT, Sin. Oh, anaknya Pak RT. Nah, udah mulai azan nih. Aku rumah yang cat kuning itu, Sin. Oh, aku yang rumahnya cat hijau daun itu loh. Tapi bukan, Ben. Oh iya. See you besok ya, sesi 2 kan. Jam 7. Sudah azan, alhamdulillah. Habis azan aku mau bacain podium dulu. Terus sholat. Hah? Ada suara perut. Emang iya? Ya kali ya, mungkin aku lapar.
aku mau sholat terus aku mau makan karena perut aku udah bunyi. Coba gaya lagi mau GSS. Udah ike kok alay gitu sih. Dia dari atas gini. Udah, mari kita bacain podium. Yang pertama ada Kak Maruf, yang kedua ada Kak Bimo Bintang, ketiga Rebit, empat Hari Sumadi, lima Muslih, enam Indah Mulia, tujuh Kilai, delapan Tian, sembilan Handika, sepuluh Jauhan, sebelas Caca, dua belas Dede MK Davi, tiga belas Ibrahim Dede Baik, 14 Irfan OC-nya cuma Cinhab. Oke. Okay. 15 Strip. 16 Vira Chania. 17 Fahmi Alauddin. 18 ada Imam DC. Kayak mau nangis gitu sih. Tadi sampai mana ya, guys? Oh iya, 18. Oke. Okay. 19 A Anfar, 20 Arafat Pidip. 21 Mal Arfan, 22 Bagus Saputra, 23 AFD, 24 Tipla Tipus, 25 Happy. Thank you. Makasih ya yang udah nonton showroom aku, yang sudah menunggu Isya sama-sama. Mari kita sholat. Mari kita tutup showroom ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, okay? Dan semua selamat kegiatan. Jangan lupa salat. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.